Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para asatidah, para guru yang mulia, ayahanda, ibunda, ikhwatal iman, kaum muslimin, muslimat, dan pemirsa saling sapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di waktu duha pagi yang indah ini, Allah bersamakan kita di taman surganya Allah. Siapa yang tidak rindu berada di taman surga Allah? Pagi ini Allah bahagiakan kita berada di taman surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi kabar gembira kepada kita. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman surga, bersimpuhlah, duduklah sejenak di taman surga itu. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa taman surga itu? Faqala, beliau menjawab, hilaqud zikr. Hilaqud zikr, halaqah, halaqah zikir, halaqah, halaqah ilmu, itu adalah taman surganya Allah. Maka hari ini yakinilah, inilah nikmat yang luar biasa dari Allah dan patut kita syukuri. Kita sedang ditaman surgakan oleh Allah dengan taman surga yang ada di dunia ini. Yang kedua, kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Ayah, bunda, ikhwatal iman, pemirsa saling sapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat terbaik di muka bumi ini adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sedang didatangkan oleh Allah. Kita sedang ditempatkan oleh Allah di tempat terbaik. Jika hari ini kita mengetahui ada kamar-kamar istimewa, ada hotel-hotel berbintang berkelas dengan harga yang begitu mahal, walaupun hanya satu malam saja kita menginap di dalamnya. Kalau ada tempat yang harus dengan biaya mahal kita keluarkan untuk mengunjunginya, menikmati apa yang ada padanya, maka tidak ada di bumi ini yang lebih mahal dan lebih mulia, lebih hebat daripada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka hari ini kita sedang berada di tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, inna buyuti fil ard al masajid, rumah-rumahku di muka bumi itu adalah masjid. Maka bahagia kita hari ini sedang berada di tempat terindah, tempat termahal, tempat terbaik di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang menariknya lagi, kalau kita datang ke suatu tempat, apalagi tempat itu mengesankan, biasanya pulang bawa apa-apa? Bawa apa? Oh, ibu-ibu langsung jawab oleh-oleh. Karena biasanya yang rajin bawa oleh-oleh ibu-ibu. Tapi ibu-ibu bawa oleh-oleh walaupun banyak, biasanya untuk suaminya, untuk anaknya ya, bukan buat dirinya. Bahkan rela susah-susah, repot-repot buat siapa? Buat keluarganya. Masya Allah, berkah dan mulia para ibu. Oleh-oleh, oleh-oleh apa yang kita bawa dari rumah Allah, dari tempat terbaik, dari taman surganya Allah hari ini? Ikhwatal iman, ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita yang hari ini semua kita merindukan, pengen kembali ke Mekah. Betul? Ada yang tidak mau ke Mekah? Hari ini semua kita merindukan kembali menatap Ka'bah al-Musharrafah. Kita bisa tawaf mengelilinginya. Walaupun kita bisa berjalan puluhan kilo, naik sepeda 100 kilo lebih, tapi tidak ada yang lebih merasa bahagia lagi, tidak ada yang lebih indah daripada tawaf mengelilingi Ka'bah al-Musharrafah. Semua orang ingin ke sana, semua orang ingin berhaji, semua orang ingin melaksanakan umrah. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, saat ini belum memungkinkan kita mengunjunginya, tapi pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang umrah itu, insya Allah kita dapatkan hari ini. Man ghada ilal masjid la yuridu syai'an illa liyata'allamal khaira aw yu'allimah. Siapa yang datang pagi-pagi dia berangkat ke masjid, la yuridu syai'an illa liyata'allamal khaira. Dia niatkan datangnya adalah untuk mempelajari kebaikan. Dia niatkan datangnya untuk mengajarkan kebaikan. Maka dia mendapatkan pahala apa? Ka ajri hajjatin. Dia dapat pahala seperti pahala haji. Allahu Akbar. Dan sempurna, kata Rasulullah, sempurna pahalanya. Allahu Akbar, berbahagialah kita jadi pulang bawa oleh-oleh haji. Allahu Akbar. Lalu dalam hadis yang lain disebutkan juga, ketika orang-orang sibuk dengan urusan dunia, sahabat mengatakan, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, sedang dibagikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita mendengar kata warisan, apa yang ada di benak kita? Rumah, tanah, sawah, perhiasan mewah. Allahu Akbar. Akhirnya mendengar kata warisan, mereka pun tinggalkan pasar, bergegas datang. Datanglah menuju masjid. Sampai di masjid, ikhwan semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudariku pemirsa, saling tak saling sapa yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang mereka dapatkan? Ada sebagian orang yang sedang melaksanakan sholat. Ada sebagian orang yang sedang duduk-duduk bicara halal dan haram. Pengajian seperti ini. Kok tidak ada yang sedang bagi-bagi sembako? Tidak ada sedang bagi-bagi sertifikat, sedang bagi-bagi barang-barang berharga? Tidak. Sampai mereka akhirnya pulang lagi, mereka mengatakan, loh katanya dibagikan warisan dari Rasulullah, kok kami tidak dapat itu?
Inilah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an, As-Sunnah, ibadah kita kepada Allah, kebahagiaan kita duduk di majlis ilmu, senangnya kita bersama dengan Allah, inilah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah siapapun yang datang ke majlis ini pulang membawa warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa iman, membawa Islam, membawa semangat untuk melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sanjungkan salawat dan salam untuknya. Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat bersalawat kepada baginda Rasulullah. Maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita ini umatnya Rasulullah, kita yang mengaku cinta Rasulullah, kita yang merindukan perjumpaan dengan baginda Rasulullah, kita yang menginginkan mendapatkan syafaat untuk baginda Rasulullah, maka amat sangat pantas kita banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepadanya, bukti kerinduan kita kepadanya, bukti keinginan kita akan bersamanya dan mendapatkan syafaat darinya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ikhwatal iman, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup satu hadis sudah mendorong kita seharusnya banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersolawat sekali kepada baginda Rasulullah, siapa yang dia sekali bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi biha ashran, Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepadanya 10 kali. Allah limpahkan kepadanya 10 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tadi malam baru kembali dari Kalimantan Selatan, tepatnya Tanjung dan Amuntai, berjumpa dengan seorang ahli hadis berusia 78 tahun, doktor, lulusan dari Al-Azhar dan Ummul Qura. Di usia beliau seperti itu, masih berdakwah,
mengajar, dibonceng motor, tidak ada kesan lemah, tidak ada kesan hilang semangat. Luar biasa beliau. Inilah yang saya ingin berbagi dengan ayah, bunda, ikhwah, pemirsa saling sapa yang dimuliakan oleh Allah. Kami antarkan beliau ke kampus untuk mengajar. Turun dari mobil, beliau sempat bertanya, mengapa Allah membalas dengan 10 kepada orang yang sekali bersolawat? Ada yang bisa jawab? 100 ribu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Karena kemuliaan Rasulullah lah, maka Allah muliakan kita umatnya Rasulullah. Karena kecintaan Allah kepada baginda Rasulullah, Allah cintai kita umatnya baginda Rasulullah. 10 rahmat. Sekali bersolawat 10 rahmat. Bagaimana kalau 10 kali? Bagaimana kalau 100 kali? Bagaimana kalau 1000 kali solawat kita? Semakin banyak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah anugerahkan kepada kita. Dan kalimat terakhir beliau kemarin indah sekali. Apa kata beliau? Ibnu Athaillah As-Sakandari, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, pernah menjelaskan bahwa 1 rahmat Allah saja untuk kita sudah lebih besar dibandingkan dengan amal-amal kita seumur hidup. 1 rahmat Allah lebih hebat daripada amal-amal kita seumur hidup. Allahu Akbar. Bahagianya kita dengan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk para pecinta solawat, banyak-banyak solawat, di mana saja, dalam keadaan apa saja, semakin kita rindui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau pun sayang kepada kita. Beliau kenali kita karena solawat kita, dan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda, ibunda, ikhwatal iman, pemirsa saling sapa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengajak kepada kita semuanya, mari kita laksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau sampaikan dulu. Andai pengurus DKM Al-Ittihad ini mengumumkan, ini depannya pakai andai dulu ya, semua jamaah majlis duha hari ini, pagi ini, yang datang ke tempat ini, insya Allah nanti pulang, insya Allah masing-masing mendapat 1 juta rupiah. Saya kira walaupun ditutup masker, saya tahu senyumnya. Anda yang datang tidak bermobil, insya Allah nanti pulang disediakan kendaraan khusus yang akan mengantar ke kediaman kita masing-masing. Senangkah? Senang. Padahal baru andai ya. Baru andai saja sudah senang. Apakah Nabi pernah berandai-andai? Tidak. Nabi tidak berandai-andai.
Nabi Jawami Al-Kalim kalau bicara singkat, padat, tepat dan dijamin oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perkataan Nabi adalah berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saya ingin berbagi kepada kita semuanya sesuatu yang indah yang Nabi berikan kabar gembira itu kepada kita. Dan saya yakin sudah hafal semua dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal wariqi wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Qala zikrullah. Kira-kira perlu diterjemah enggak ini? Itu Bang Lian, anak-anak di Madinah 9 tahun sudah pinter-pinter bahasa Arabnya. Ala unabbiukum, maukah kalian aku berikan kabar, kata Rasulullah. Bahasa Arab khabar, khabar bisa juga dengan kata-kata ala ukhbirukum, inginkah kalian aku beri kabar. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan unabbiukum annaba? Insyaallah hafal semua surah An-Naba. Artinya berita, berita apa? Berita besar, An-Naba. Wah, ini kalau jamaah Al-Ittihad ini lihat muka-mukanya ini sekali duduk 3 juz habis ini. Juz apa? Masya Allah, nampaknya Al-Quran sudah di luar kepala ini ya. Ala unabbiukum, maukah kalian aku beri kabar? An-Naba ini menunjukkan ada kabar spesial. An-Naba ini menunjukkan ada kabar muhimmah, ada kabar penting. Kabar spesial, kabar penting. Makanya Nabi mengatakan ala unabbiukum, maukah aku beri kabar penting, kabar spesial buat kalian. Dan kabar ini adalah bi khairi amalikum, menjadi amal terbaik kalian. Masya Allah. Amal, kumpulan amal-amal, bi khairi amalikum, amal terbaik kalian. Wa azkaha inda malikikum, dan ini adalah lebih suci di sisi raja kalian, di sisi Tuhan kalian. Hari ini kan banyak yang mengaku raja, disebut sultan. Ada sultan Kalibata, ada sultan Tebet, ada sultan banyak. Wa azkaha 'inda malikikum, dan kabar gembira ini menjadikan kalian lebih suci, lebih indah, lebih baik di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan ini adalah akan lebih tinggi dalam derajat kalian. Kalau kita bilang hari ini ada berdarah merah, ada berdarah biru, kasta bisa berbeda. Tapi Rasulullah menyebutkan wa arfa'iha fi darajatikum, menjadikan kalian meraih derajat tertinggi. Wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal fiddah wal wariqi. Saya mau tanya lagi,
Kira-kira yang hadir pernah berinfak dengan 100.000? Insyaallah. Alhamdulillah. Pernah berinfak dalam angka jutaan? Alhamdulillah. Pernah berinfak dengan angka ratusan juta? Alhamdulillah. Enak jawab alhamdulillah saja. Pernah berinfak dengan angka miliaran? Insyaallah. Pernah berinfak dengan harta kita berupa emas, berupa perak, atau kita wakafkan tanah-tanah kita? Pernah kita berikan harta kita separohnya, 2/3, seluruh harta kita di jalan Allah? Insyaallah. Baik. Punya emas? Bunda, pakai sekarang? Cincin? Kalung? Anting? Siap dilepas? Oh, mikir-mikir dulu. Bapak-bapak bawa ATM? Ada uang di kantongnya? Allahu Akbar. Ini kami khususnya, insya Allah yang hadir tidak. Seringkali berpikir bagaimana berinfak, bagaimana mengeluarkan ini, bagaimana berwakaf dan lain sebagainya. Kalaupun dipilih, cari yang paling lecek. Kadang-kadang warnanya pun kita sudah tahu betul mana yang perlu dikeluarkan. Berita gembira dari Rasulullah ini. Wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal wariqi. Ini berita kata Rasulullah, amalan ini khairun lakum, lebih baik buat kalian daripada apa? Kalian serahkan harta kalian, kalian infakkan emas kalian, kalian infakkan perak-perak kalian. Amalan ini khairun, lebih baik daripada itu. Alhamdulillah. Wa khairul lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Saya mau tanya lagi. Ada di antara kita yang sudah pernah maju ke medan perang? Belum. Pernah ada yang mengangkat senjata pedang? Pernah ada yang membawa busur panah dan melesatkan anak panahnya berhadapan dengan musuh? Ada di antara kita yang membawa senjata betul-betul berhadapan dengan musuh kita? Mungkin rasanya kita belum maju ke medan perang. Paling jauh medan Merdeka Barat. Pernah? Alhamdulillah. Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kata Rasulullah, ini lebih dahsyat daripada kalian kemaju ke medan perang. Bahkan kalian memenggal leher musuh kalian, atau kalian yang dibunuh oleh mereka. Karena ditanya oleh Rasulullah, mau enggak ala unabbiukum, kata Rasulullah, aku beri kabar gembira ini. Qalu, para sahabat menjawab, bala, iya ya Rasul, kami ingin tahu apa itu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, zikrullah, berzikir kepada Allah. Nah, inilah dahsyatnya zikir. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, zikir itu bukan milik orang tua. Zikir itu bukan hanya di tempat tertentu. Zikir itu kan juga enggak pakai modal banyak. Zikir itu di mana saja, kapan saja, dalam keadaan bagaimana saja. Tidak perlu dengan modal berbiaya ini itu dan lain sebagainya. Siapkan hatimu, siapkan lisanmu, siapkan dirimu, jiwa ragamu bersama dengan Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, insyaallah kita bersama dengan Allah. Dan Rasulullah sudah menjamin zikir ini menjadi amalan yang dahsyat. Sudah kita sebutkan, lebih baik daripada ini, dan ini. Jadi kalau cukup satu hadis ini saja,
Seharusnya kita sudah mulai merenung, apa alasan kita tidak mau berzikir? Apa alasan kita yang membuat kita malas berzikir? Apa yang membuat kita tidak mau tahu tentang zikir? Apa yang membuat kita tidak suka dengan majlis-majlis zikir? Apa yang membuat kita jauh dari orang-orang, kerumunan orang yang terus membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala? Mari kita tengok Al-Quran Surah Al-Ahzab, Surah 33 ayat 41-42. Ada yang mau baca? Al-Ahzab Surah ke-33 ayat 41-42. Tafadhol. 41 42. Bahagia kita, ayah bunda, pagi ini mendengar pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beriman sampai dengan akhir hayat kita. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah sebut orang-orang beriman. Hei, orang-orang beriman. Maka setiap kali kita mendengar itu, pasang hati kita, pasang telinga kita. Kitalah yang sedang disapa oleh Allah. Jadi pemirsa, saling sapa. Kita yang sedang disapa oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, udzkurullaha dzikran katsira. Apa pesan Allah? Orang-orang yang beriman, udzkurullah dzikran katsira, berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah Allah, dzikran katsira, dengan zikir, dengan ingatan sebanyak-banyaknya tanpa batas. Wasabbihuhu bukrata wa asila, bertasbihlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pagi maupun petang.
yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minal zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan dari kalian dari kegelapan menuju cahaya. Malaikat mendoakan kalian yang berzikir, orang-orang beriman yang berzikir didoakan oleh malaikat semoga kalian dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, Allah sayang kepada orang-orang yang beriman yang berzikir itu. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima, dan Allah siapkan untuk orang-orang beriman, orang-orang yang berzikir itu ajran karima, ganjaran yang mulia. Berarti kita ini memang diperintahkan oleh Allah berzikir. Dulu almarhum almaghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham sering menyebutkan, semakin hamba Allah beriman, semakin banyak dia berzikir. Semakin hebat imannya, semakin hebat zikirnya. Kurang iman, kurang zikir. Enggak beriman, dia enggak berzikir. Jadi kalau zikir kita kurang, menunjukkan kita sedang melemah dalam urusan iman kita. Berarti ada apa-apanya. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, uzkurullah zikran kathira, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Baik, satu hadis, satu ayat seharusnya sudah membuat kita cukup. Karena Rasulullah menyampaikan berdasarkan petunjuk Allah, dan Allah nyatakan buat kita semua uzkurullah, perintah dari Allah, maka harusnya tidak ada alasan lagi kita enggak senang sama zikir. Enggak ada alasan lagi kita tidak suka berzikir. Tidak ada alasan lagi kita bermalas-malas dalam zikir. Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu seperti apa zikir kita? Di antaranya salat. Al-Quran surah Thaha ayat 14. Ada yang mau baca lagi? Thaha. Surah Thaha. Surat keberapa itu? 20. Ayat 14. Wa la tuhna 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 wa la tuh
Coba ayat 14-nya diterjemahkan. Dengan nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Ya, wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingat aku. Ini secara khusus salat. Disebutkan salat. Dari mana? Dari salat kita. Berwudu, bersuci terlebih dahulu. Kita menyiapkan dengan pakaian terbaik kita. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Kita siapkan waktunya, tempatnya. Kita fokus. Maka dalam salat itu lidzikri, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lidzikri, ingat Allah Subhanahu wa taala dalam salat, mulai takbiratul ihram. Dari niat takbiratul ihram, Allahu akbar, menyebut Allah, mengingat, membesarkan Allah, Allahu akbar. Allahu akbar. Kita baca ayat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Kita lanjutkan dengan kalimat-kalimat yang lain, membaca ayat-ayat yang lain. Salat adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat, menyebut Allah, maka kita berkonsentrasi bersama dengan Allah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang sudah nikmat dalam salatnya dia bersama dengan Allah, maka alangkah dia bahagianya. Salat zikir, mengingat, menyebut Allah, berdiri mengingat, menyebut Allah, rukuk mengingat, menyebut Allah, sujud mengingat, menyebut Allah, duduk antara dua sujud mengingat, menyebut Allah, sampai salam dia pun masih menyebut Allah. Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama dengan Allah. Makanya Nabi menangis selesai sholatnya. Waktu sahabat bertanya, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Aku khawatir terputus aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Khawatir karena orang nikmat-nikmat dalam sholatnya. Maka zikir kita adalah tegakkan sholat. Maka kita bangun sholat kita dengan sebaik-baiknya sebagai zikrullah. Dan orang yang berzikir dia nikmati sholatnya. Dan orang yang nikmat dalam sholatnya, insya Allah semakin senang dia dengan berzikir kepada Allah. Yang kedua, Al-Quran, qiraatul Quran. Zikir kita dengan sering-sering membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita sholat malam seperti sholatnya Nabi? Jujur, saya belum pernah. Kalau tahajud sudah ya. Kita sholat malam, sholat tahajud, sholat witir. Baik, mungkin angka rokaatnya juga pernah sama dengan rokaatnya Nabi. Tapi pernahkah seperti sholatnya Nabi? Contoh saja, Nabi sholat malam dalam satu rokaat itu pernah membaca surah Al-Baqarah. Rukukkah Nabi? Belum. Nabi baca surah Ali Imran. Rukukkah Nabi? Belum. Nabi lanjutkan lagi baca surah An-Nisa. Allahu Akbar. Ya, kita juga pernah sih baca Al-Baqarah, tapi tandain 255, 257, 284 sampai 286. Pernah ya? Oh, sering itu mah. Apalagi kulhu. Namanya al-ikhlas, paling ikhlas kita baca. Tapi ada loh dahsyatnya al-ikhlas, nanti kita sebutkan. Baik, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi begitu salat malam. Dan indah salatnya Nabi, panjang, lama, bacaannya tartil, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat Nabi dengan keberkahan dari Allah, Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu an, salat malam bahkan satu rakaat khatam Al-Qur'an 30 juz. Pernahkah kita mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kalau bulan Ramadan datang, pagi beliau khatam, malam beliau khatam? Kita alhamdulillah sudah pernah khatam. Sudah pernah khatam.
Jadi salat malam Nabi luar biasa. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, salat ini zikir, Al-Qur'an ini zikir, dan juga nanti yang berikutnya kalimat-kalimat thayyibah, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat zikir kita. Jadi teruslah berzikir kepada Allah di mana saja, kapan saja, dalam keadaan bagaimana saja. Memulai dengan basmalah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Lisannya menyebut, hatinya mengingat. Ingat, sebut, sebut, ingat. Karena ingat dia menyebut, sering-sering menyebut, maka semakin dia ingat. Ingat, sebut, ingat, sebut, ingat, sebut. Dan buahnya, buah dari zikir itu apa? Amal soleh. Baik, insyaallah kita akan akhiri dengan muhasabah. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin sampaikan satu hadis dan satu ayat lagi. Hadisnya apa? Tentang akhir zaman. Pandemi corona saat ini sudah mengingatkan kita nih. Kadang warung tutup, kadang buka. Menjaga jarak dan lain-lain sebagainya. Dampaknya kita bisa rasakan, tapi yakin ada rahmat dan hikmah yang besar dari Allah. Tidak perlu kita mencaci maki corona. Tidak perlu kita ngata-ngatain corona. Siapa yang mau dikatain? Siapa yang mau dijelek-jelekin? Corona juga makhluk Allah. Jangan menyalahkan gara-gara corona. Karena corona makhluk Allah, dia pun berzikir kepada Allah. Corona makhluk Allah, dia bertasbih kepada Allah. Lihat. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, ini bicara akhir zaman. Dalam hadis dari sahabiah Asma binti Yazid, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, pada masa itu nanti akan ada, tidak ada lagi makanan. Tidak ada lagi makanan. Asma kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, takut karena nanti mengalami masa kelaparan. Lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana ini? Bagaimana nanti kalau terjadi kelaparan? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yajzihim ma yajzi ahlas sama. Allah akan cukupkan kepada mereka dengan makanan yang diberi kepada penduduk langit. Asma cerdas, tanya lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, malaikat kan enggak makan, enggak minum. Malaikat enggak perlu mampir ke warmo. Malaikat enggak perlu cari yang kenangan-kenangan itu. Malaikat enggak perlu ini, enggak perlu makanan minuman kayak kita, enggak mau ngopi. Malaikat enggak butuh teh, malaikat enggak butuh ya jajanan. Tadi pagi sarapan nasi uduk. Malaikat enggak perlu itu. Lalu gimana ya? Ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan mereka adalah, dan mereka melakukan tasbih dan takdis. Malaikat itu kerjaannya tasbih. Bisa dilihat dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min atau surah Ghafir surat ke-40 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Wa yastaghfiruna lilladzi wa yu'minuna bihi. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. Malaikat penjaga arasy, pemikul arasy, kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Aktivitas mereka terus bertasbih memuji Allah. Kerjaan mereka terus bertasbih memuji Allah. Maka makanan malaikat adalah tasbih. Maka nanti akhir zaman apa yang terjadi? Ketika tidak ada apa-apa lagi, 3 tahun menjelang kedatangan Dajjal, sepertiga apa yang dari langit ditahan oleh Allah, tumbuh-tumbuhan dari bumi ditahan oleh Allah,
Tahun berikutnya 2/3 yang dari langit ditahan oleh Allah. 2/3 tumbuh-tumbuhan dari bumi ditahan oleh Allah. Tahun berikutnya menjelang 1 tahun datangnya Dajjal. Seluruh yang dari langit ditahan oleh Allah. Apa yang di bumi ditahan oleh Allah. Sehingga mereka yang punya gigi pemama, mereka yang punya kuku, hewan-hewan ternak kita, makhluk-makhluk yang memakan ini, mereka sudah mati. Terus gimana makanan manusia? Di saat tidak ada makanan lagi, maka kata Rasulullah SAW, mereka akan diberi makanan sebagaimana malaikat. Apa itu? Mereka dengan zikirnya. Kira-kira kalau zikir lapar apa enggak? Kalau lagi zikir, mending zikir ingat makanan atau makan ingat zikir? Daripada enggak dua-duanya, makan enggak, zikir enggak. Ya. Insya Allah kita berzikir, makan. Makan pun berzikir kepada Allah. Makan itu bukan hanya mengenyangkan perut. Makan itu bukan hanya memperturutkan hawa nafsu kita. Tapi makan itu pun kita buat jadi sarana zikrullah. Makannya dengan basmalah. Apa yang masuk ke dalam tubuh ini, alhamdulillah. Senang, kita bahagia. Sehingga bukan banyaknya, bukan penuhnya perut ini. Tapi bagaimana kita nikmati, kita bersama dengan Allah. Walaupun hanya luqmatan, walaupun hanya sesuap saja, walaupun hanya sedikit, mudah-mudahan kita dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena inilah zikir untuk akhir zaman nanti. Banyak-banyak bertasbih kepada Allah. Terakhir, zikir ini mengantarkan kepada amal-amal soleh. Hakikat zikir adalah beramal soleh. Pak Ian masih ada dulu tulisan itu ya, tentang hakikat zikir. Mudah-mudahan bisa diperbanyak lagi itu. Hakikat zikir. Hakikat zikir itu beramal. Dan kalau orang ingin zikirnya nikmat, bahagia bersama dengan Allah, dia merasakan ma'iyatullah, ya dia harus beramal soleh. Almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qadarullah, kami dampingi beliau sampai akhir hayatnya. Kami talqinkan beliau, kami mandikan beliau, kami sholatkan beliau. Di penghujung kehidupan beliau, selalu yang ditulis oleh beliau adalah liqa Allah, liqa Allah, liqa Allah. Perjumpaan yang indah dengan Allah, beliau tulis. Sebelumnya ketika kami bersalaman dengan beliau, kami cium tangan beliau, beliau tarik tangan kami supaya lebih mendekat. Kepala kami ditaruh di dada beliau. Beliau katakan apa? Abang gak sakit? Sambil senyum. Padahal kita tahu beliau sedang mengalami sakit yang luar biasa. Beliau bilang apa? Abang gak sakit? Semuanya indah. Bayangkan sakit yang luar biasa. Kanker yang ganas itu. Beliau bilang apa? Indah. Dan beliau mengatakan kalimat, la ara syai'an illa rabbal alamin. La ara syai'an illa rabbal alamin. Pakat-pakat kata beliau, indah. Yang abang lihat bukan lagi apa-apa, tapi hanyalah Allah. La ara syai'an illa rabbal alamin, kata beliau. Allahu Akbar. Bagaimana kita bisa merasakan itu? Kami jauh dari beliau. Jauh dari beliau. Tapi mendengar ini sangat luar biasa. Ingin merindukan bisa seperti itu juga. Beliau meninggal dalam keadaan indah. Dan Allah buktikan, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, ketika selang-selang ini sudah masuk ke mulut beliau, di ruang ICU, kami talqinkan beliau la ilaha illallah. Dan beliau berwasiat, kalau nanti beliau menghadapi sakaratul maut, bacakan ayat Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Beliau wasiat bacakan ayat itu, kita talqinkan dengan la ilaha illallah, diiringi dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kami saksikan gerakan beliau saat itu. Ketika beliau sudah dinyatakan wafat, selang-selang masih ada di mulut beliau bekas dari efek dari kemo beliau, hitam wajah beliau pada waktu itu. Tapi setelah diangkat sab itu apa namanya, selang-selang dibersihkan, Allahu Akbar. Yang saya saksikan bukan lagi warna hitam, tapi bersih, berseri-seri, tersenyum seperti orang tidur biasa. Wajahnya indah, bukan seperti orang wafat. Liqa Allah. Saya teringat dengan ayat Al-Quran di akhir surah Al-Kahfi. Allah ingatkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan saliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Yang ingin berjumpa dengan Allah, yang ingin menikmati hidup ini dalam iman, yang ingin menikmati zikirnya, dia bersama dengan Allah, ma'iyatullah, falyamal amalan salihan. Maka hakikat zikir adalah beramal soleh, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, dia bersama dengan Allah. Amal soleh menghantarkan apa? Liqa Allah, perjumpaan yang indah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan jangan menyekutukan Allah. Maka keadaan kita menjadi baik karena Allah. Pandemi COVID-19 terangkat karena Allah yang mengangkatnya. Bukan karena siapa-siapa. Bukan kehebatan seseorang. Bukan karena kebijakan-kebijakan tertentu. Tapi apa? Karena diangkat oleh Allah. Maka jangan pernah melupakan Allah. Jangan meninggalkan Allah. Dan teruslah bersama dengan Allah. Semoga kita sehatkan lahir dan batin kita. Betul, wajib kita ikhtiar maksimal. Pakai masker, menjaga jarak, bersih-bersih. Kita jaga semuanya. Memakan minuman yang baik untuk tubuh kita. Tapi jangan pernah melupakan yang menyehatkan adalah Allah, yang mengangkat penyakit adalah Allah, dan wabah ini akan hilang dari muka bumi ini ketika Allah mengangkatnya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita terus bersamanya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah. Mohon maaf barangkali hari ini enggak ada tanya jawab. Ya, kita muhasabah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, mari hadirkan hati untuk membantu konsentrasi. Boleh pejamkan mata, tidak usah dibuka sampai dengan selesai. Allah maha menatap. Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Allah maha mengabulkan doa-doa kita. Berbahagia kita pagi ini. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat, pemirsa saling sapa yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Bahagia saat Allah berikan kesempatan kita berzikir. Allah perintahkan kita berzikir. Allah beri kesempatan kita berzikir. Allah janjikan apa yang Ia akan berikan kepada orang-orang yang terus berzikir. Yakinlah dengan janji Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Tawab, bukakan mata hati kami, karuniakan hidayah-Mu, rahmat-Mu, inayah-Mu, mahabbah-Mu, ma'rifat-Mu. Ya Allah, berkahi majlis kami ini. Berkahi semua yang hadir di majlis taman surga-Mu ini. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Berkahi negeri kami Indonesia yang kami cintai. Berkahi negeri-negeri kaum muslimin, ya Allah. Kami bersamamu, ya Allah.
Jangan lalaikan kami, jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami terus dalam maksiat kami, dalam kelalaian kami, dalam kebodohan kami. Kami nikmat, ingin nikmat bersamamu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, inilah kami hamba-hamba yang banyak dosa. Kami masih asik dengan maksiat kami, dengan maksiat kami. Ya Allah, Engkau Maha menerima taubat lagi Maha mengampuni. Kami mohon ampuni dosa kami yang kami tumpuk sejak akil balik sampai dengan detik ini. Dosa-dosa kecil yang belum kami hentikan. Apalagi dosa besar yang selama ini kami sembunyikan. Ya Allah, bahagiakanlah kami pagi ini, hari ini dengan ampunan-Mu, dengan rahmat kasih sayang-Mu. Inilah kami hamba-hamba-Mu ya Allah. Jika tidak Kau ampuni kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Jika tidak Kau rahmati kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah, ampuni dosa pandangan mata ini. Ampuni dosa pendengaran telinga ini. Ampuni lisan kami yang kadang berdusta, bergibah, asyik membicarakan aib orang lain, memfitnah. Ya Allah, ampuni di hati ini masih ada iri, dengki, riya, ujub, sum'ah, takabur. Ya Allah, ampuni kami yang pernah mengambil hak orang lain. Ampuni kami yang pernah memasukkan yang haram ke dalam tubuh ini. Ya Allah, ampuni seluruh tubuh kami yang pernah maksiat kepada-Mu. Ya Allah, kami mohon ampuni seluruh kami ya Allah. Karuniakan kami taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, kami mohon kepada-Mu, ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami. Ayah, bunda, ikhwah, saudara-saudariku dimanapun berada. Mereka orang-orang mulia. Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita agar memuliakan mereka. Tidak melupakan mereka. Senantiasa menyayangi mereka. Baik di saat mereka ada maupun sudah tiada. Sekarang boleh bayangkan wajahnya. Rasakan dekat dengan kita. Kerut-kerut di wajahnya. Sorot matanya. Senyumnya yang indah, tutur kata beliau yang lembut, penuh kasih sayang. Allahu Akbar. 9 bulan lebih kita dalam kandungannya. Wahnan ala wahnin kurha, lemah, lelah. Beliau tidak mengeluh, beliau ikhlas. Sakit saat melahirkan, beliau susui kita. Beliau suapi makan kita. Tanpa jijik beliau bersihkan kotoran dari tubuh kita. Beliau ajarkan kata demi kata. Beliau ajarkan kita bisa kuat berdiri lalu melangkah. Beliau antarkan kita sekarang bisa seperti ini. Ya Allah, sayangi ibu kami dunia akhirat. Ya Allah, ampuni, ampuni dosa-dosa ibu kami.
jadikan wafat ibu kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah, taman surga-Mu. Ya Allah, bersamakan kami dengan ibu kami dalam surga-Mu. Ayah, sekarang ingat wajah ayah. Lemah, lelah, sakit tubuh beliau. Beliau cari nafkah yang halal untuk kita. Kadang beliau jual rasa malunya, meminjam, berhutang hanya demi kita. Ya Allah, sayangi ayah kami dunia akhirat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa beliau. Terima semua amal ibadah beliau. Ya Allah, angkat derajat beliau. Ya Allah, jadikan wafat ayah kami husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kubur beliau taman-taman surga-Mu. Ya Allah, bersamakan kami dengan ibu ayah kami dalam surga-Mu. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ayah, bunda, semua kita punya hajat. Sekarang silakan berdoa masing-masing dengan apa yang kita hajatkan. Pujilah Allah dengan membaca hamdalah, salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan apa yang kita hajatkan. Yakin Allah dengar. Allah Maha tahu keadaan kita, Allah Maha tahu keinginan kita, dan Allah Maha tahu kapan tepatnya kita diijabah, apa yang kita minta dikabulkannya. Sekarang silakan masing-masing berdoa. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pemohon padamu ya Allah. Kabul ya Allah. Kabul ya Allah. Rabbana ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 ya ya Allah, 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 ya ya Allah, 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 ya Allah.
Ya Allah, berilah kami kesempatan bertaubat sebelum wafat. Ya Allah, kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Ya Allah, kami dapat ampunan-Mu setelah wafat. Ringankan kami semua menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan benar-benar beriman, dalam keadaan suci berwudu, dalam keadaan berzikir mengingat menyebut nama-Mu. Ya Allah, wafatkan kami dengan kalimat ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, sehatkan lahir batin kami. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami, usaha kami, pekerjaan kami. Berkah majlis duha Masjid Al-Ittihad ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.